Harga 3,5 keren sampai 500. Kenapa alasan yang sebelum ini yang setelah Januari dia antar Bapak Wali Kota maupun Bapak Gubernur untuk mengangkat produk lokal asli daerah ini. Ya, jadi sekalipun sekalipun mungkin kue kering itu bukan Kalau sudah penyok-penyok itu walaupun edenya masih jauh itu tetap tidak layak pakai karena sudah ada bakteri di dalamnya. Ya untuk parcel, nah pada tahun-tahun kemarin juga memang ada yang kita temukan juga, tapi untuk hari ini barang-barang parcel semua yang pairnya pada bagus, jadi nggak ada yang pada daluarsa. Memang ada sebagian barang-barang yang kita temukan ada yang peyot. Nah, ada juga yang spire-nya, yang udah namanya peyot itu nggak bisa dipasarkan lagi. Oh, disita apa ya? Ya, nggak, kita arahkan pada mereka supaya disisikan, disisikan gitu loh, jangan dipajangkan. Hari ini memang ada beberapa yang expire yang kita temukan, kemudian ada juga yang tidak berizin atau menggunakan izin yang sudah lama sekali tidak disita, tapi memang kalau yang memang tidak bisa dimakan itu harus dimusnahkan. Kata yang dari Balai POM dan dari Dinas Kesehatan ini adalah yang dari, yang turun adalah Food Inspectory, di mana dia boleh memusnahkan itu di tempat. Dia mempunyai kewenangan itu.